Ketakutan yang tidak dapat digambarkan, itulah kejadian yang disaksikan oleh rakyat Malaysia apabila tragedi Kerin tumbang ketika mereka sedang bersedia untuk menunaikan haji pada tahun 2015. Dalam kejadian itu menyaksikan 10 rakyat Malaysia cedera dan kejadian ini disifatkan antara kejadian paling dahsyat yang pernah berlaku. Ikuti kisah ini. Pada tanggal 11 September 2015 hari Jumaat kira-kira pukul 5 petang, sebah kerin yang digunakan dalam kerja-kerja perluasan kompleks Masjidil Haram di Mekah telah jatuh menghempak ke arah bangunan kompleks masjid. Betul-betul di antara bangunan menghadap di antara Bukit Safa dan Marwah, menyebabkan sekurang-kurangnya 118 orang meninggal dunia dan 394 orang lain mengalami kecederaan. Menurut laporan, kebanyakan dari mangsa adalah jemaah yang bakal menunaikan haji di Mekah. Seramai 9 orang jemaah dari India, 10 orang dari Malaysia, 15 dari Iran, 42 orang dari Indonesia dan 16 orang dari Pakistan tercedera. Semasa kejadian, pihak berkuasa Saudi giat menjalankan persediaan untuk menerima ratusan ribu jemaah haji yang bermula pada 22 September 2015. Pihak pertahanan awam Arab Saudi mengesahkan kejadian terjatuhnya kerin adalah disebabkan oleh pukulan angin akibat ribut pasir yang terlalu kuat membadai di kawasan wilayah Mekah dan Hijaz. Dalam masa yang sama, Mekah menerima hujan sederhana hingga lebat. Anggaran kelajuan angin pula adalah lebih 40 km per jam. Berikutan insiden itu, Putera Arab Saudi Putera Khalid Al-Faisal telah memerintahkan penyiasatan penuh terhadap insiden dilakukan. Pihak pencari dan penyelamat dan para petugas perubatan dikerah ke lokasi untuk membantu mangsa. Pasukan Bulan Sabit Merah turut dihantar ke lokasi. Gambar dan video turut tersebar secara meluas di laman sosial menunjukkan ramai mangsa terkorban dan ada yang berkecai tubuh badan mereka. Menceritakan kejadian itu, Mahfaz Misni, 49 tahun, berkata ketika kejadian dia sedang menunaikan solat sunat di Masjidil Haram, tiba-tiba terdengar dentuman yang sangat kuat. Dia sempat mengingatkan bunyi itu adalah petir. Selepas dentuman itu, suasana menjadi kelam kabut. Bahagian saat ini di tingkat atas menjadi gelap dan debu. Sejurus selepas itu, dia melihat mayat bergelimpangan. Terdapat jemaah haji yang berlumuran darah. Darah mangsa yang maut terpecik mengenai pakaian mereka. Dia bersyukur selamat dari kejadian itu yang hanya beberapa meter sahaja dari tempat kerin tumbang itu. Selepas pulang dari masjid, semua rakan sebilik ada di penginapan hotel yang menetap di Maktab 88 Bangunan Abbas Al-Jandriah yang terletak 750 meter dari Masjidil Haram. Seorang saksi lain, Muhammad Razak Jaid, 59 tahun, jemaah haji Malaysia berasal dari Kepung, berkata ketika kejadian dia berada di tingkat 2 di kawasan saing berkenaan turut bertindak membantu jemaah haji lain yang ternyata terpinga-pinga dengan kejadian itu. Dia sempat menarik seorang jemaah haji dari Thailand ketika berlaku runtuhan batu bata selepas kerin berkenaan menghempak kawasan saing itu. Kejadian menjadi kelam kabut, jemaah dari dalam kawasan saing mahu berlari ke arah luar manakala jemaah haji dari kawasan luar mahu masuk ke dalam. Keadaan semakin tidak terkawal apabila jemaah mula berasak-asak mau keluar dari kawasan kejadian. Sungguh memilukan melihat mayat bergelimpangan. Seorang lagi jemaah haji, Zaitun Isa, 57 tahun, berkata ketika kejadian, dia dan rakan sebiliknya Zurina Zakaria sedang berada di tingkat 2 di kawasan Sa'i berkenaan. Tiba-tiba bunyi dentuman kuat. Dia ingatkan bangunan runtuh. Jemaah haji mula berasak-asak mahu keluar dari kawasan itu. Dia bersesak-sesak untuk keluar dari kawasan berkenaan dan bersyukur apabila tiba di luar masjid, rakan sebiliknya Zurina berada di belakangnya. Pasukan mencari dan menyelamat tabung haji seramai 30 orang yang terdiri daripada pasukan perubatan, kebajikan dan peronda dikerahkan ke tempat kejadian sebaik sahaja berita diterima daripada pasukan peronda bertugas di dalam Masjidil Haram. Hasil operasi tersebut telah mengenal pasti seramai 10 jemaah haji Malaysia terlibat dalam kemalangan. Pasukan mencari dan menyelamat tabung haji telah memberi bantuan kepada para jemaah haji dan juga memberi rawatan di tempat kejadian oleh pasukan perubatan. Pasukan ini masih memantau situasi dan mengenal pasti jumlah sebenar jemaah haji yang terlibat. Malaysia juga telah pergi ke semua hospital Arab Saudi bagi mengenal pasti sekiranya terdapat jemaah haji Malaysia yang terlibat dihantar ke hospital Arab Saudi untuk rawatan. Operasi mencari dan menyelamat ini selesai pada jam 11.45 malam apabila semua kawasan di dalam dan sekitar masjid diperiksa dengan rapat. Namun, terdapat seramai 3 jemaah haji Malaysia kini dirawat Hospital Arab Saudi, 6 di pusat rawatan tabung haji dan 1 dibenarkan pulang ke bilik penginapan. Kesemua jemaah haji yang terlibat dengan kemalangan ini dilaporkan stabil.
Pada masa yang sama, pengurusan maktab telah membuat semakan dari bilik ke bilik pada jam 10 malam bagi memastikan semua jemaah haji Malaysia selamat. Pada jam 4 pagi waktu Saudi, 12 September 2015 didapati 6 orang jemaah haji masih belum dapat dikesan, iaitu 2 lelaki dan 4 perempuan. Tabung haji bekerjasama dengan pihak muasasah Asia Tenggara bagi mencari jemaah haji tersebut. Operasi ini diteruskan sehingga jemaah tersebut ditemui dan dikenal pasti. Walau bagaimanapun, selang beberapa hari, 5 jemaah Malaysia disahkan terkorban dalam tragedi itu, iaitu Rusiah Suar 56 tahun dari Sungai Perak, Siti Nur Slizan Zulkifli 37 tahun dari Tanah Merah, Rohana Ismail 54 tahun dari Kuala Kerai, Munah Jusof 73 tahun dari Cerang Ruku dan Zainun Tahat 69 tahun dari Ampang Selangor. Pada 21 September 2015, dua lagi jemaah haji Malaysia, iaitu Syahidan Saad 52 tahun dari Kodiang Kedah dan Abdul Habib Lahman 68 tahun dari Sik Kedah yang hilang dalam tragedi itu disahkan terkorban selepas operasi pengecaman jenazah dilakukan. Dengan penemuan dua mangsa terakhir ini, tabung haji mengesahkan kesemua jemaah yang hilang telah ditemui terkorban dalam tragedi ini. Kesemua jemaah yang terkorban diuruskan oleh Kerajaan Arab Saudi bagi proses pengebumian di sana. Februari 2016, anak kepada Allahyarham Rohana Ismail telah menjumpai surat yang ditulis oleh ibunya sebelum berangkat ke Mekah. Surat itu dipercayai ditulis oleh Allahyarham untuk suaminya, Muhammad Nur Harun, sebelum berangkat ke Mekah pada 9 September 2015. Bagaimanapun, anak keempat Siti Nur Adila Muhammad Nur telah menjumpai surat tersebut di rumah keluarganya di Kuala Kerai, Kelantan. Tak tahan sebab, Siti Nur Adila kemudiannya memberikan surat berkenaan kepada abangnya, Muhammad Hafizan Muhammad. Ini antara isinya: "Maharap sekiranya mati ada lagi di dunia ini, mamohon agar abang jagalah anak-anak dengan baik. Mudah-mudahan sekiranya mati ada lagi, mamohon agar abang dan anak-anak tidak menangisi pemergian ma." Muhammad Hafizan tidak dapat membendung kesedihan lagi apabila membaca surat itu. Isi surat tersebut seolah-olah tahu ibunya akan meninggalkan mereka buat selama-lamanya. Muhammad Hafizan juga memuat naik surat berkenaan ke laman Facebook miliknya untuk memberitahu saudara mara mengenai hal itu. Selain Siti Nur Adila dan Muhammad Hafizan, Allahyarham mempunyai 3 lagi anak, iaitu Siti Awanis, Siti Hamimi dan Muhammad Syafiq. Pada 14 Januari 2020, Arab Saudi menyerahkan pampasan kepada waris kesemua 7 jemaah haji Malaysia yang terkorban dalam insiden ini pada satu majlis di Kompleks Islam Putrajaya. Bayaran pampasan bernilai 1 juta Saudi Rial bersamaan kira-kira 1.17 juta ringgit kepada setiap waris mangsa berkenan adalah pampasan peribadi Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud pada mangsa kejadian pada musim haji 1436 Hijrah. Selain waris mangsa yang terkorban, turut menerima pampasan ada 3 jemaah haji Malaysia yang cedera dalam insiden itu dengan masing-masing menerima 500,000 Saudi Rial bersamaan kira-kira 587,574 ringgit Malaysia. Pampasan disampaikan Duta Arab Saudi ke Malaysia Dr. Mahmud Hussein Said Khatan bagi mewakili Kerajaan Arab Saudi dan disaksikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Mujahid Yusof Rawam. Raja Salman mengarahkan supaya 1 juta riyal diberikan sebagai pampasan kepada keluarga mereka yang meninggal dunia dalam kejadian kereta runtuh itu, dan masing-masing 2 anggota keluarga mangsa yang meninggal dunia menjadi tetamu baginda untuk musim haji seterusnya. Arab Saudi telah menubuhkan jawatan kuasa peringkat tinggi bagi meneliti senarai mangsa yang terlibat dalam insiden itu dan menetapkan hanya 3 sahaja jemaah Malaysia yang cedera menerima pampasan. Selain sumbangan itu, tabung haji telah memastikan keluarga mangsa dengan seawal mungkin menerima manfaat RM20,000 sebagai tambahan kepada RM20,000 yang diberikan di bawah perlindungan takaful. Manakala, setiap mereka yang cedera diberikan RM2,000 setiap seorang. Badal haji juga telah dilakukan bagi setiap jemaah yang meninggal dunia. Begitulah kisah ini. Sesungguhnya segala kejadian adalah kehendak dan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh kematian mereka telah ditakdirkan sebagai husnul khatimah, iaitu sebaik-baik kematian. Mereka pergi ke sana dengan niat menunaikan ibadah ketika di dalam wuduk sedang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari Jumaat yang penuh berkah, tiada yang lebih baik kematian melainkan kematian mereka. Perginya mereka sebagai para syuhada, beruntunglah mereka dan ahli keluarga mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa Allahyarham dan menempatkan mereka dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat di sisinya. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.